hamba, ya Allah. Ampunilah hamba. Mas, bangun. Aku mau aja. Ma, ma. Bangun. Lepasin saya, Pak. Ikut gue sekarang. Pak, saya mau ganti baju dulu, Pak. Gak perlu. Lu mau coba-coba kabur, ya? Ayo, ikut gue. Ibu! Ibu! Urus anaknya, John. Urus lah. Sini kamu. Kamu diem. Nanti om kasih permen. Ya? Ibu! 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 Ikut gue. Ma, ikut. Ma, tolong, Ma. Ikut gue. Ibu! Ikut gue. Aliza! Jari! Marah! Urus anak-anak itu. Urus! Diam. Masuk. Tolong, masuk. Gak bisa. Ibu! Ikut gue. Aliza, Ibu! Apa yang terjadi semalam sih, Bu? Sayang, kita lupain aja ya masalah itu. Tapi, Bu, mereka datang gak hormat. Nyeret Ibu, mukulin Ibu. Farhad, kamu bisa diem gak sih? Ya Allah. Apa yang sudah aku lakukan sama anak-anakku, ya Allah? Bu, Ibu berhutang karena bayar outing Farhan, ya Bu? Enggak, sayang. Bukan karena itu. Tapi... Bu, Farhan minta maaf ya, Bu. Farhan udah bikin susah Ibu. Sekarang Farhan janji, Farhan gak akan bikin susah Ibu. Gak akan ngebantah Ibu lagi. Maafin Farhan ya, Bu. Iya, sayang. Tuh, kan apa yang dibilang Anissa, kata Bu Ustazah, kita hormat dan patuh sama orang tua, iya kan, Bu? Iya, sayang. Ya udah, sekarang kalian makan lagi ya. Iya, Bu. Ketika pertama ku jumpa denganmu, pernah satu hati mengisi hidupku kasih. Kenapa? Maaf, Om. Kalau saya kasih ini, semuanya beres kan? Om, mau pesan apa lagi, Om? Gimana kalau setelah kamu selesai kerja, kita cerangin di luar? Lain kali aja ya, Om, ya. Maaf ya, Om. Aku suka sama kamu. Ini buat kamu. Terima ya. Ya Allah, aku gak mau menjual diri, ya Allah. Ini duit haram, ya Allah. Ini duit haram. Ini duit haram. Sombong. Eh, lo tau gak? Yang dicari orang hidup apa? Hah? Duit! Duit! Udah dapat duit gampang, masih aja laganya kayak seorang kaya. Harusnya tuh lo berterima kasih sama gue ya. Karena gue udah ngasih lo jalan. Ini ambil duitnya. Saya gak mau duitnya. Itu duit haram. Sekarang lo boleh ngerasa gak suka ngedapetin duit dengan cara kayak gini. Ya? Tapi nanti,
lo pasti bakal ketagihan. Mah, diam. Anissa, Farhan. Mah, diam. Diam kalian. Diam kalian. Mas, Farhan, Bu. Anissa, Farhan. Kalian gak apa-apa, sayang. Bu. Gua bikin lu kabur. Mana duit gua? Mana? Ini ambil semuanya. Sekarang juga kamu keluar dari rumah saya. Sana pergi. Lebih 200 ribu nih. Ya, gak apa-apa lah. Hitung-hitung buat ongkos gua bolak-balik. cabut. Kalian nggak apa-apa saya? Nggak apa-apa Bu. Ya udah, yuk kita masuk. Ayo Bu. Hey, masuk. Ini Om. Kenalin, ini Naya. Sini, duduk. Aku tinggal bentar ya Om. Iya. Halo. Iya Om. Mau minum apa kamu? Enggak Om, malah seharusnya saya yang selalu menuangkan minuman kepada tamu Om. Saya bukan tamu, saya kebetulan bisa berada di sini. Terus terang aja ya Om, cuman Om loh tamu yang di sini yang duduknya menjauh dari saya dan nggak mencolek-colek saya. Saya kesini mau santai. Bukan mau colek-colek. Ya Allah, ampunilah hamba, ya Allah. Hamba terpaksa melakukan ini, ya Allah. Lihat kan John, gayanya perempuan tuh tercuci, ternyata penjual kacang. Ah, lu kebanyakan komen lu bang, kayak anak gang. Jadi nggak nih? Udah, sekarang ada kerjaan buat lo. Lo ambil motor, kita kerjain dia. Cepetan. Jangan sentuh saya. Ibu. Anissa, maafin ibu ya sayangnya. Iya. Maafin ibu. Ibu nggak sengaja ngebentak kamu tadi. Iya. Bu, kok pakaian ibu kotor gitu? Ibu, sebenarnya apa sih yang terjadi Bu? Ibu nggak apa-apa sayang. Ibu nggak apa-apa. Sebaiknya kamu laporkan kejadian itu pada Novi. Biar dia mencari orang yang bisa mengantar kamu pulang. Nggak usah Om, nggak usah. Hai. Oh, hai. Hey. Ini ada minuman untuk karapan kalian. Thank you. Om, saya ada acara di luar nih. Gak apa ya, Inaya aja nemenin ya. Oke. Okay. Inaya, kalau jam kerja kamu udah selesai, pulang aja ke rumah, kasihan loh anak-anak kamu nungguin. Ya? Oke Om, ya. Tinggal dulu ya. Iya. Ah. Inaya, minum.
Jadi kamu udah punya dua anak ya? Apa? Enggak apa-apa kok Om. Saya cuma pusing aja. Kita sudahi aja ya. Sebagai kamu istirahat, biar saya kembali ke penginapan ya. Nggak usah, saya